warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa kanal YouTube Konvergensi News Berita Kota Makassar. Senang rasanya hari ini, Rabu 9 Agustus 2023, saya kembali menjumpai pemirsa untuk menyampaikan sejumlah berita yang tayang di harian Berita Kota Makassar hari ini. Di halaman Gojen Takmapan, Berita Kota Makassar menurunkan berita tentang 108 aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kabupaten Goa akhirnya menerima surat keputusan status kepegawaian 100%. SK penuh ASN ADN formasi tahun 2021 tersebut diserahkan langsung Bupati Goa Adnan Purikta Iksan didampingi Wakil Bupati Goa Abdul Rauf Malagani dan Sekretaris Kabupaten Goa Kamsina pada pengambilan sumpah janji ASN di Baruga Karaingga Lesong, Pemkab Goa. Dalam kesempatan itu, Adnan menegaskan kepada ASN yang menerima SK penuh tersebut agar memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Terlebih, formasi yang mendominasi adalah formasi tenaga kesehatan, sedangkan 7 orang lainnya adalah tenaga teknis. Berita selanjutnya, pemirsa, kita ke Kabupaten Maros. Atlet asal Maros berhasil meraih medali emas dan perunggu pada ajang Pekan Olahraga dan Seni atau Porseni ke-6 Persatuan Guru Republik Indonesia Sulawesi Selatan yang dipusatkan di Kabupaten Sopeng beberapa hari lalu. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros, Andi Patiroi mengatakan, kegiatan Porseni PGR itu menjadi ajang prestasi dan pembinaan bakat, juga menjadi ajang silaturahmi mempererat persaudaraan dan memupuk jiwa sportivitas sesama anggota PGRI. Kami memberangkatkan kurang lebih 170 atlet dari semua cabang olahraga. Ada tim penggembira juga, kurang lebih 600 orang, ungkap Patiroi saat dikonfirmasi kemarin. Patiroi menyebutkan, ada 19 mata lomba yang dilombakan di Sopeng pada Senin sampai Jumat 24 sampai 28 Juli 2023. Pemirsa, itu tadi sejumlah berita yang sempat saya bacakan pada hari ini. Berita menarik lainnya, pemirsa dapat membacanya di edisi cetak, di edisi koran digital, di edisi online. Jangan lupa pula saksikan beragam liputan dan tayangan menarik lainnya di kanal YouTube Konvergensi News Berita Kota Makassar. Saya Amiruddin Nur bersama seluruh kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan. Pemirsa, jangan lupa tonton terus kanal YouTube Konvergensi News Berita Kota Makassar. Berita Kota Makassar, satu informasi, empat media. Bisa dibaca, bisa didengar, dan bisa ditonton. Terima kasih. Salam.